Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan You Wartawan, anda juga wartawan. Baiklah, menjadi kebiasaan kita, masyarakat kita zaman sekarang ini, kita menggunakan Google sebagai sumber mencari maklumat dan menimba ilmu tanpa sempadan, dan ia termasuklah mencari maklumat-maklumat kesihatan dan perubatan. Namun, adakah semua maklumat-maklumat kita perlui ini selamat dan sahih? Jadi itulah antara topik kita pada hari ini, You Wartawan, iaitu menangkis mitos dan kekeliruan perubatan melalui MM Gazette, Malaysian Medical Gazette. Dan hari ini tamu saya ada dua orang daripada Malaysian Medical Gazette. Mereka adalah doktor di hujung saya itu, Dr. Ku Yung Kian, pengarang urusan MM Gazette, dan juga Dr. Hidayatul Razia Ismawi, ketua pengarang MM Gazette di sini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudah bersama kami pada hari ini. Terima kasih. Dr. Hidayah, Dr. Ku, terima kasih banyak-banyak. Okey. Sebelum kita mulakan topik perbincangan kita mengenai menangkis mitos kekeliruan dan juga dalam perubatan ini, apa kata kita lihat dulu komen daripada Facebook kami, You Wartawan. Mudah jika boleh didapati di hujung jari, tapi mudah juga kita tersalah info dan dapat akibat di akhir nanti. Rujukan pakar amat penting. Apa yang ada dicari hanya teori, tetapi apa yang pakar boleh beritahu ialah lebih praktikal. Disebabkan banyak sumber yang boleh dipercayai, maklumat yang kita peroleh boleh kita gunakan sebelum kita berjumpa doktor. Perbincangan akan jadi lebih bermakna dan doktor juga akan lebih berhati-hati kerana tahu kita dah ada maklumat. Kita juga dapat mencadangkan alternatif lain berdasarkan maklumat yang kita dapat. Seperti yang kita tahu, ada doktor yang masih tidak update ilmu yang mereka pelajari dan ini merugikan kita. Contohnya penggunaan antibiotik pada selsema. Untuk dijadikan sumber rujukan, perlu lihat laman web yang dipercayai sahaja seperti Kementerian Kesihatan, Journal Life. Kalau ambil dari blogger, lihat profil mereka terlebih dahulu. Sekiranya profil itu lengkap, pensyarah universiti bidang perubatan contohnya, tiada unsur penipuan boleh diambil. Kalau setakat hendak info saja, boleh rujuk mana-mana web seperti laman web makanan kesihatan, magazin kesihatan dan lain-lain. Itu tadi komen-komen daripada Facebook You Wartawan kami. Ramai cakap boleh dapatkan info di mana-mana saja, info kesihatan. Tapi sebenarnya saya kira ramai orang agak terkeliru sebenarnya. Kesihatan dan perubatan merupakan memanglah mereka saling berkait rapat. Tapi sebenarnya saya kira adalah dua perkara yang berbeza. Kita boleh dapatkan maklumat kesihatan di mana-mana. Saya boleh dapatkan tips, saya actually boleh bagi pun tips kesihatan pada semua orang. Tapi tak semua orang boleh bagi info mengenai perubatan. Jadi terdapat kekeliruan itu. Mungkin doktor boleh, Doktor Ku atau mungkin Dr. Hidayah boleh terangkan perbezaan sebenarnya kan mengenai, mengenai maklumat kesihatan dengan maklumat perubatan. Terima kasih Ana. Pada pendapat saya lah, sekarang ni kita memang berada dalam satu zaman di mana informasi tu berada di mana-mana. Dan setiap orang, saya nampak sekarang orang ramai dia gemar untuk mencari sendiri informasi untuk keperluan dia sendiri. Tapi seperti yang Hana katakan, bila kita mencari sumber informasi sendiri, kita harus dapat membezakan daripada sumber itu sahih atau tepat atau tidak. Bila kita berbicara tentang kesihatan dan perubatan, pada saya adalah lebih penting kita pastikan tempat yang kita mengambil informasi itu ditulis oleh orang yang berkenaan. Contohnya, sekiranya kereta kita rosak, sudah tentu kita pergi bertanyakan kepada mekanik, bukannya kita bertanya kepada tukang jual roti ke kan. Samalah, bila kita ingin bertanya tentang maklumat perubatan, orang yang paling sesuai untuk ditanyakan adalah seorang doktor ataupun pakar perubatan sendiri yang telah melalui dia telah melalui pembelajaran ataupun tentang perubatan. Betul. Ataupun sekiranya tentang fisioterapi atau apa, kita pergi kepada pakar itu tersebut. Okey, sebelum kita pergi jauh, kita cakap pasal penulis kan. Pada saya, jadi kita media sosial, everyone can be everybody they want, you know, semua orang boleh jadi diri, jadi orang lain. Kadang-kadang kita tengok, sedangkan ada beberapa kes doktor perubatan yang palsu, boleh pula ada klinik dan juga merawat patient. Ini kan pula kalau mereka di online. Jadi bagaimana untuk kita menentukan satu benda yang boleh kita cakap, okey sahih, doktor ni memang kita kenal dan memang dia merawat dan terdapat CG dan sebagainya. Kadang-kadang orang boleh menyamar jadi apa-apa, terutama saya di media sosial. Mungkin doktor ku nak tambah sikit pasal isu ini. Terima kasih.
Cik Hannah. Isu tu memang susah sikit lah sebab di dalam laman web atau internet, sesiapa pun boleh menjadi sesiapa macam mana kata. Tapi kalau perlukan informasi atau maklumat tentang perubatan, first dia orang kena check adakah dia memang lama kat internet ke ataupun dia baru-baru buat website ke. So adalah penting untuk nama penuh doktor, nama registration doktor, nombor registration doktor tu, sebab semua doktor dalam Malaysia telah mendaftar dengan Malaysian Medical Council. So tanpa nombor registration itu, sebenarnya doktor tu tidak boleh membagi rawatan atau membagi advice lah tentang perubatan. So dalam zaman internet agak susah untuk verify kebenaran yang apa yang doktor cakap. Tapi saya rasa dalam masa sekarang kita boleh bergantung kepada orang lain pun, ber-call doktor tu sendiri ataupun kalau memang terpaksa jumpa doktor lah, bukan sekadar melawat internet lah. Dan saya rasa sebenarnya taklah susah nak kita nak verify, sebab kadang-kadang kita dah ada LinkedIn. Kita kalau dia ada balik, kita boleh lihat. Dan juga saya rasa kalau kita betul-betul nak tahu, everyone can be a good spy, because you know, tak payah jadi spy pun, dia mana boleh jadi spy yang hebat pun di internet dan tahu sama ada doktornya daripada menasahi dan mendapat sijil dan sebagainya. Okey, tercakap pasal nak bagaimana nak menangkis mitos perubatan ni, sebab saya kira ramai sangat orang nak percaya apa yang mereka mahu percaya. Mereka kadang-kadang rasa okey, dah dapat infonya, memang betul lah ni apa yang aku anggap ni memang tak bagus untuk kesihatan ni dan tak bagus untuk perubatan ni. Kadang-kadang ada mereka yang menganggap sesetengah rawatan yang diberikan ataupun setengah ubat yang dihasilkan tak baik untuk kesihatan. Dengan hanya sekelip dengan melalui internet saja dah dapat, dah boleh buat konklusi, oh ini memang tak elok untuk kita pakai. Adakah berlaku seperti itu dan kadang-kadang memudaratkan juga? Mungkin boleh nak kongsikan sedikit mungkin pengalaman doktor-doktor perubatan ni, kan ada pengalaman segitu daripada pasien mereka. Untuk saya lah, memang kita nampak trend masyarakat sekarang untuk berkongsi maklumat. Ini satu trend yang amat bagus. Okay. Cuma masalahnya, sekiranya kita berkongsi maklumat sama ada melalui Facebook ataupun Twitter ataupun laman-laman sosial yang lain, kita harus sedar bahawa berkongsi maklumat ni bukan sekadar klik share. Tanggungjawab untuk kita adalah untuk memastikan benda yang kita share tu adalah betul, perkara yang betul. Sebab kita akan memberi maklumat yang salah, kita sambungkan, kita lanjutkan kepada orang yang lain juga. Tapi apa nama ni, memang kita hadapi sekarang di mana-mana hospital atau klinik, pesakit yang datang tidak lagi datang tanpa apa-apa ilmu. Sekurang-kurangnya mereka ada sedikit ilmu, mereka dah Google sikit, dah tanya. Jadi bila datang tu dia dah tahu serba sedikit, serba sedikit tentang dia punya kondisi, dia punya penyakit, dan dia mempunyai pendapat tentang rawatan dia. Okay. Pesakit sekarang bukan macam pesakit dulu, datang doktor bagi rawatan, dia terima. Tak, pesakit sekarang ada pendapat masing-masing. Cumanya yang kita risaukan adalah pendapat dia tu datang dari mana. Maksudnya pendapat dia tu datang dari sesuatu yang dibaca di internet. Tapi dia baca di mana? Siapa yang menulis informasi yang dibaca? Yang kita risaukan sekarang banyak yang dikongsikan adalah lebih kepada cerita. Contohnya pengalaman orang, saya pergi sekian-sekian hospital dan seorang doktor telah berkata begini. Satu hospital, satu doktor, doktor mana, hospital mana. Tapi kita share macam tu. Tu tak benar. Kita kalau nak memberi pendapat ataupun mempunyai satu pendapat tentang satu sesuatu yang penting seperti kesihatan sendiri, kita harus pastikan pendapat kita tu berlandaskan fakta. Kena ada macam disclaimer lah kan. Okey, ini adalah pengalaman saya, tak boleh diaplikasikan dengan apa-apa. Kadang-kadang kita ni rasa kita tak fikir, sebenarnya tak ada disclaimer tu tau. Itu yang jadi masalah. Nanti saya akan bincang lagi tentang mitos-mitos perubatan ni. Kalau kita akan berhenti lihat, saya nak tanya pendapat Dr. Ku selepas ini. Jangan ke mana-mana, di Wartawan.
bertemu kembali dalam You Wartawan. Saya bersama dengan Dr. Hidayah dan Dr. Ku. Kita membincangkan bagaimana kita hendak menangkis mitos serta kekeliruan dalam bidang perubatan melalui Malaysian Medical Gazette yang ditubuhkan oleh, yang diasaskan oleh doktor-doktor ini sendiri. Okey, sebelum kita ke Malaysian Medical Gazette ni, nak tanya pasal mitos perubatan ni. Sebab kadang-kadang tadi you cakap tadi kan banyak kekeliruan, banyak kita kerap sekali cuba nak share sesuatu yang kita tak tahu ujung pangkal ataupun kebenarannya. Mungkin doktornya ada apa ni, ada pengalaman, mungkin bab-bab kadang kita tengok kecoh itu hari, bab imunisasi anak-anak lah, bab apa ni, dapatkan suntikan untuk HPV dan sebagainya. Ada banyak benda kecakap-cakap yang menakutkan orang. Jadi adakah sebenarnya, sejauh manakah kebenaran itu? Adakah ada mitos di sebalik isu-isu itu sebenarnya? Okey, terima kasih Hana. Memang pun actually dalam pengalaman saya, dalam praktis saya, sebab saya bekerja di Jabatan Perubatan Kecemasan. So saya berjumpa dengan banyak pesakit tiada hari, dan biasanya pesakit datang ada isu untuk berdiskus dengan doktor lah. Salah satu isu adalah benda-benda yang diorang baca dari internet, dari keluarga ataupun kawan-kawan lah. So tanggungjawab doktor yang merawat pesakit itu bukan sahaja untuk merawat, tapi untuk educate atau membagi awareness kepada pesakit-pesakit ini tentang apa yang diorang baca kat internet. So itu ada satu isu actually quite yang penting yang kita cuba menangani dalam pengalaman atau praktis doktor-doktor lah. Dalam pada misalnya contohnya isu imunisasi, saya rasa imunisasi dalam kebelakangan ini, I think for the past few months, banyak orang cerita tentang bahaya vaksin, ada side effects vaksin semua. Tapi sebenarnya isu ini sudah lama dalam internet ataupun dalam dunia. Contohnya actually yang asalnya isu ni dibangkit dalam, saya rasa, tahun 80-an ke 90-an, yang orang ada doktor-doktor yang telah mengeluarkan paper atau jurnal yang mengaitkan isu vaksin dengan isu autism. Tapi sebenarnya paper itu telah dibatal oleh medical registration lah. Tapi yang sebenar juga ramai orang tak tahu kan. Jadi saya kira sebenarnya benda-benda yang macam ni lah cukup merisaukan kita. Sebab dan bila saya lihat pun, bila saya Google kan, saya Google kat laman-laman wabak kesihatan, tak ada satu pun laman wabak kesihatan yang saya kira yang diiktiraf dan juga sahih, terutama sekali di Malaysia. Dan kalau ada pun jurnal-jurnal kesihatan, pada saya terma-terma tu terlalu teknikal, yang bagi saya orang-orang biasa macam saya ni tak boleh nak faham. Jadi saya rasa atas dasar itulah mungkin tertubuhnya Malaysian Medical Gazette. Dan kali ini saya bersama dengan pengasas Malaysian Medical Gazette di talian. Kita dengan Dr. Desi Baharaja. Hello Doktor, apa khabar? Hello, yeah, I'm fine. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami dan juga tamu-tamu kita daripada Malaysian Medical Gazette ni. Yeah. Okey Doktor, mungkin Doktor boleh ceritakan macam mana asas penubuhan Malaysian Medical Gazette ni, website ni, bagaimana tertubuhnya website ini? Sebenarnya pada mulanya kita tengok seperti yang kita semua tahulah, yang banyak maklumat kesihatan kat Malaysia ni yang kurang sahih, ataupun kita tidak tahu siapa sebenarnya pengarang artikel-artikel kesihatan. So untuk mendapatkan maklumat kesihatan, selalunya Malaysians rather Google it lah. Mereka lebih suka Google dan mendapatkan maklumat. So maklumat yang mereka dapati ni, kadang-kadang mereka mereka use this information untuk argue dengan doktor di klinik-klinik, di hospital. Tapi mereka sendiri tak tahu berapa sahih maklumat ni. So that's why kami sebenarnya, beberapa orang doktor kami dengan kawan lain, kami duduk fikir how is the best way sebenarnya nak educate public. Sebab sekarang ni public lebih ramai suka menggunakan platform internet, Android, Apple phone kan. So for that reason kami we have decided to actually kumpul beberapa orang pakar perubatan dan juga pakar bedah, pakar ortopedik semua. Kami kumpul beberapa, lebih kurang 25 orang. And we have decided to actually macam propagate, maksudnya macam memberi awareness melalui platform internet lah. Okey, doktor sekejap. Saya agak curious dekat situ. Macam mana doktor boleh menggabungkan kesemua doktor pakar ni? Sebab saya tengok ni semua, saya lihat dalam website tu bersepah-sepah doktor daripada mana-mana. Ada yang daripada KL, ada daripada Kuantan. Doktor sendiri di Sarawak, mana doktor boleh come to keputusan mana, okey, semua mari kita berkumpul, kita buat satu website ni, kita tubuhkan website ini secara percuma, tetapi pada bersama ia memang diiktiraf dan memang semua orang tahu, okey, ini adalah doktor yang mendapat secara perubatan. Macam mana doktor boleh kumpulkan semua doktor ni? Satu benda yang saya kira satu effort dia agak sebenarnya agak sukar untuk kita mulakan kan?
Yeah, betul. Sebenarnya ini this is I call a miracle. Mm-hmm. Sebenarnya satu keajaiban sebab ke semua doktor-doktor yang actually committed untuk buat ni semua buat meluangkan masa untuk menulis artikel adalah disebabkan oleh passion for kesihatan awam, passion for public health. So mm-hmm. mereka sedar yang kita sebagai doktor bukan setakat duduk kat klinik atau duduk kat hospital merawat patient. Mm-hmm. Tapi kita kena go outreach, kena lebih sikit. Kita kena buat kerja lebih sikit, iaitu memberi pendedahan awal kepada masyarakat-masyarakat Malaysia. Mm-hmm. So for that reason, actually kami telah memberi macam iklan dekat social media, kat Facebook dan kat Twitter. Mm-hmm. Dan ia sungguh macam memberangsangkan to see a lot of doctors actually wrote to us, to Malaysian Medical Gazette, yang mereka nak participate dalam projek ni. Itulah, saya tengok nak dalam list-list apa ni, columnist pun cukup ramai doktor kita yang memang more than willing untuk menyumbang dalam artikel Malaysian Medical Gazette. Exactly. Ha. So itulah passion tu. Mereka semua ni yang doktor-doktor yang kita ada ni passion. So kebanyakan pegawai perubatan yang kita tengok selalunya tak ada masa, selalunya sibuk kerja klinikal kan. Mm-hmm. Tapi yang pakar yang kita ada ni yang 25 orang, I call them the elite group of Malaysian doctors. Okay, which is a good thing. Saya rasa satu usaha yang cukup bagus. Dan sambutannya bagaimana daripada mungkin daripada mereka yang mengunjungi laman sesawang Malaysian Medical Gazette ini? Sambutan, is it? Mm-mm. Ya, sambutan so far, sebenarnya bila kami baru start, kami bahagian teknikal dan juga doktor-doktor mula fikir yang kami actually, we didn't really know that sama ada idea ni boleh berjaya ke tidak. Mm-hmm. But then, bila kami launch website ni, it was very, very happening that we actually kami dapat lebih kurang 30,000 visitors dalam masa sebulan sahaja. Okay. Those 30,000 is unique visitors, maksudnya dari different berbeza-beza IP lah. So it is very, I mean like it is something yang macam boleh diagungkan lah sebab mendapat 30,000 visitors dalam sebulan. You know, that means ini menunjukkan yang masyarakat Malaysia ingin tahu tapi betul, mereka tidak dapat maksudnya dapat website atau sumber yang sahih. You know? Betul. Orang seperti saya pun sebenarnya hari-hari kalau ada sikit sakit sikit ke, terkiliok sikit ke, mesti nak Google, what is wrong with me? Selalu nak tanya apa yang tidak kena dengan saya. Jadi saya kira sudah ada latar tubuhnya Malaysian Medical Gazette ni, saya kira saya boleh tolak ke tepilah segala rasa sangsi itu sebab saya kira saya sudah mendapatkan maklumat yang sahih melalui Malaysian Medical Gazette. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan dan tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada tim Malaysian Medical Gazette. Terima kasih doktor, kita jumpa lagi. Okey. Baiklah, kita di Wartawan akan berhenti rehat seketika. Kita akan bincang lebih lanjut lagi tentang penubuhan Malaysian Medical Gazette ini selepas ini di Wartawan. Jangan ke mana-mana. Bagi saya, untuk mendapatkan kepastian atau suatu ilmu, lebih afdal dirujuk pada yang pakar, yang dipercayai kepakarannya dan dalam masa yang sama membaca dari bahan-bahan bercetak yang sahih. Itu yang terbaik. Sumber dari internet tu sekadar sumber sekunder saja sebab kadang-kadang yang menulis tu sebenarnya orang awam. Dulu saya selalu cuba cari maklumat perubatan dari pelbagai sumber, khususnya melalui Google. Tapi sekarang bila dah ada bentuk aplikasi dan boleh diakses dengan telefon pintar dengan mudah, memang saya sokong sangat. Malaysia boleh. Itu tadi komen-komen dari Facebook mengenai maklumat-maklumat yang dan bagaimana cara mereka untuk mendapatkan maklumat yang sahih melalui melalui laman sawang. Dan juga ada yang dah mention dah pasal Malaysian Medical Gazette dekat situ tadi kan, kalau kita lihat. Okey, mungkin nak bincang lagi secara lebih lanjut macam mana penubuhan Malaysian Medical Gazette. Kalau tadi doktor kata kita gabungkan pakar-pakar, sebab kita tahu kan sebenarnya tak ramai yang tahu sebenarnya bentuk begini juga menyumbang artikel dan juga menyumbang penulisan dalam laman sesawang juga satu bentuk kerja sukarela yang kita tak nampak. Kalau kita nampak cuma bentuk fizikal saja, sebenarnya ini menyumbang pendapat dan juga pengalaman, satu juga bentuk sukarelawan yang kita tak dapat lihat, tapi satu benda yang saya kira perlu diberi pengiktirafan. Jadi boleh ceritakan sedikit melalui penubuhan Malaysian Medical Gazette dengan lebih lanjut lagi. Seperti mana tadi kita sudah berbincang dengan Dr. Desi, pengasas Malaysian Medical Gazette, sebenarnya daripada buah fikiran dia,
kita telah merubuhkan satu persatuan dinamakan MIMPA, Malaysian Integrated Medical Professionals Association. Okay. Dan Malaysian Medical Gazette ni adalah salah satu usaha di bawah MIMPA. Dan MIMPA berdaftar bawah Registry of Societies lah. So kita berdaftar. Kita telah mengumpul pakar dari pelbagai bidang untuk sekali menyumbangkan artikel tentang isu-isu kesihatan dan perubatan yang memang orang ramai ingin tahu. Okay? Dan yang paling penting sekali, setiap pakar akan bertulis dalam bidang dia dan dalam bahasa yang senang difahami untuk orang ramai. Dan betul kata Hana, ini juga satu bentuk sukarelawan, cara kita pulangkan jasa balik kepada masyarakat. Sebabnya menulis artikel ni bukan perkara yang mudah. Betul. Dia mengambil masa, pengalaman, dan kita kena bayangkan pakar-pakar ni sepanjang hari bekerja dalam satu pekerjaan yang sangat stressful. Betul. Tapi bila malam balik menaip artikel untuk kami. Dan artikel-artikel ini akan diedit oleh satu pasukan editors untuk mengenal pasti dia punya kesahihan bahasa, bukan dari segi kita akan konten check, juga kan, kita akan pastikan segala yang kita terbitkan di Malaysia Medical Gazette adalah fakta, sebab itu kita punya janji kepada masyarakat. Kita nak apa yang mereka google selepas ini benda yang yang benar. Okey, sebab ini diadakan dalam bentuk sukarelawan. Jadi bagaimana, Dr. Koo, anda hendak mengekalkan kelangsungan bahawa laman Sawang ini terus relevan, kekal relevan, kekal sentiasa dikemas kini, dan juga memang sentiasa ada partisipasi daripada pakar-pakar perubatan dan juga pegawai-pegawai perubatan di seluruh Malaysia? Apakah komitmen anda? Saya rasa komitmen kita sebagai tim penulis sekarang memang tinggi. Mereka pun sanggup memendong masa untuk menulis artikel, dan kita pun ada deadline untuk setiap penulis untuk menghantar atau submit artikel mereka dalam sebulan. So tiap-tiap bulan mereka akan bagi 2 ke 3 artikel yang kita akan edit, dengan lepas tu kita akan publish. Kita Malaysia Medical Gazette actually publish 3 kali seminggu. So total artikel setiap kali kita publish dua artikel. So paling kurang pun 6 artikel dalam seminggu. Okey. Hari-hari yang itu kami publish adalah hari Selasa, hari Khamis dan hari Sabtu. Itu satu dedikasi yang cukup tinggi saya kira. Dan bukan sahaja itu saja, anda telah melangkah satu lagi tapak lagi dengan menghasilkan aplikasi untuk pengguna Android dan juga Apple. Dan juga, jadi mungkin anda boleh ceritakan sikit tentang aplikasi Malaysia Medical Gazette dalam telefon pintar ini. Sebenarnya telefon aplikasi telefon minta kita sungguh berterima kasihlah kepada pasukan IT kita yang untuk mendevelopkan aplikasi ini, sebab kita pun tak tahu macam mana nak develop app. So ada beberapa orang yang bertanggungjawab dengan menolong kita secara sukarela juga untuk membuat app ini. So kita telah start Android app dengan Apple app. Saya rasa baru saja kita launch, I think mungkin 2 minggu lepas. So dua-dua app ini boleh di-download dalam laman, just have to google Malaysia Medical Gazette application lah. Okay. Saya baru je muat turun aplikasi Malaysia Medical Gazette tu, dan saya kira cukup mudah untuk saya browse, untuk saya layari segala artikel tu, cukup mudah untuk saya baca, dan sebenarnya memang saya rasa macam okey, perfect kan, cukup sesuai untuk saya dan juga saya fikir pengguna-pengguna telefon pintar. Saya pada itu ya, mungkin ada perancangan di masa depan untuk sekali lagi, sebab dan ramai tak tahu sebenarnya aplikasi ini sebenarnya percuma. Jadi ramai tak tahu, mungkin ada lagi perancangan untuk upgradekan ke laman Sawang ini kepada yang lebih, you know, dan sentiasa memastikan artikel-artikel dalam dua bahasa, dalam bahasa Melayu ada, dalam bahasa Inggeris ada. Kita punya sasaran adalah orang awam. Jadi artikel kita ada yang dalam bahasa Malaysia, ada yang dalam bahasa Inggeris. Dan tidak lama lagi semua artikel yang dalam bahasa Inggeris akan diterjemah kepada bahasa Malaysia, supaya kita dapat sampai kepada semua lebih ramai orang lah. Itu satu. Lagi satu, tak lama lagi bukan sahaja boleh baca artikel di Malaysia Medical Gazette, kita akan adakan satu fungsi baru di mana kita akan buat secara live
orang ramai boleh berbincang dan berbicara dengan doktor. Kita akan buat seminar live, panggil medic room, dan di situ doktor akan memberi penerangan dan orang ramai boleh bertanya. Kita ada dua hala, komunikasi dua hala. Satu, dan kami juga sentiasa aktif di laman social lines seperti Facebook Twitter. Jadi kalau mereka nak berminat untuk mengetahui lebih lanjut, boleh mereka layari Facebook dan Twitter Malaysian Medical Gazette, MM Gazette. Kami di U Wartawan sentiasa mengalu-alukan satu effort yang go beyond ini, sebab kami pun sentiasa, motto kami di Astro One ni ialah go beyond, dan saya kira apa yang dilakukan oleh Malaysian Medical Gazette ni adalah satu perkara yang go beyond, melebihi daripada jangkauan seorang doktor perubatan biasa. Dan ini saya kira satu usaha yang cukup menarik, dan saya berterima kasih banyak-banyak kepada tim Dr. Dim. Saya harapkan kelangsungan Malaysian Medical Gazette ini Malaysian dapat diteruskan sampai bila-bila dan sentiasa relevan, kekal relevan di masa kini, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak doktor-doktor sekalian. Itu sahaja topik kami di Wartawan pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.